Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, si Abrak Channel, channelnya tukang abrak-abrakan. Oke teman-teman, kali ini saya mau camping atau fishing camp overnight atau menginap ya di tepian Waduk Cinata. Soalnya sekarang sudah mulai pasang ya, airnya sudah mulai naik ke daratan. Dan mudah-mudahan kita di sini dapat rezeki, dapat ikan ya. Nanti sambil mancing, sambil kita mau camping juga. Sudah bawa perlengkapan, tenda, dan di sini saya bareng keluarga juga ya, sama anak-anak juga ya. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan saya. Lanjut. Oke teman-teman, akhirnya pasang tenda sudah jadi meskipun masih reyot ya, berhubung anginnya gede banget. Jadi kita break dulu aja, nanti kalau anginnya udah reda kita terusin. Oke teman-teman, sekarang kita coba belajar menggunakan perahu ya, dayung. Saya mau cari dulu kayu buat pasang jebakan ikan gabus atau apa ya, rawe atau teger. Sudah bawa kodok, tadi nangkep kodok juga. Capek juga, celok. Jadi kita pasang rawe di sini ya, atau pasang apa, jebakan ikan buat ikan gabus ya, targetnya. Oke teman-teman, ini saya udah pasang rawe atau tajur ya, seperti ini teman-teman tuh. Kita pakai kodok kecil tuh, biarkan dia mengambang posisinya di air ya. Lagi teman-teman ya, kita balik ke darat. Ingin nanti sore kita cek tajurnya. Ini suasana dalam tenda ya teman-teman. Lihat ke sana tuh, keluar. Teman-teman, sekarang sudah malam ya, kita sudah di dalam tenda, gelap banget tuh. Dan sekarang kita mau masak air buat ngopi dulu. Nih suasana di dalam tenda di malam hari seperti ini teman-teman ya, lumayan lah. Dan cuacanya lumayan bagus teman-teman tuh, ada bintang, ada bulan juga. Nanti malam kita coba mancing ya ke depan sana sambil bawa tongkang atau perahu. Oke teman-teman, jadi malam ini kita mancing, ada perahu atau bargas yang nggak kepake di pinggiran ya. Lumayan kita bisa mancing di sini tuh. Wih, anak-anak juga pakai hamok di situ tuh, gelap wih. Lumayan. Oke teman-teman, saatnya kita makan ya. Perut udah keroncongan. Kita udah masak juga. Tadi di tenda masak labu yang masih muda seperti ini. Sama ini juga dapat ikan gabus sama ikan apa tuh, patin ya, patin kecil. Ini
dia nih, tempatin. Tuh. Tempatin sama ikan gabus. Kita makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Kayaknya Kayaknya kita gak sampai sore juga ya. Soalnya kasihan anak kecil. Oke teman-teman, sepertinya cukup sampai di sini dulu perjalanan kita hari ini. Berhubung kita udah kehabisan air minum dan mau beli juga jauh ya. Terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, lanjut makan.